Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel HRC Sport ya. Oke, untuk kesempatan siang kali ini kita akan mencoba sebuah unit pribadi ya. Kita coba di jarak 25 dulu. Kita akan pakai Mimis QS. Oke. Langsung kita cek ke TKP. Oke, cukup. RM pakai GS ya. Pakai GS. Jarak 25 meter kita cek pakai RF. Ya. Oke. Nanti kita akan ke sana coba lihat groupingnya. Oh ya, habis ini kita coba di jarak 50. Tentunya pakai GS dan nih. Kita coba ya. Saya juga belum pernah pakai ini. Lebih bagus atau sama saja? Atau lebih bagus ke YS ya, enggak belum bagus heavy. Ini tadi ya, tes di jarak 25 cukup oke. Saya enggak bawa perbandingan. Ke kiri agak ke atas. Mungkin setengah dari kuku saya. Oh iya. Ini ada bekas peluru. Ada bekas peluru, kita jadikan patokan ya.
Oke, sudah kita cek ya. Sebuah unit tadi yang pertama pakai KYS, terus 8 kali tembakan yang kedua pakai EV ya. Coba kita cek jaraknya. Jaraknya 50 meter saja ya. Oke, guys, ini tadi percobaan ya di jarak 50. Ini 8 kali percobaan. Yang 6 masuk ke sini, yang 2 lari ke kanan ya. Enggak. Ini tadi pakai KYS 8 kali dan yang ini pakai JSB. 8 kali juga ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Anggap saja sejempol. Sejempol ini juga ya. Sejempol saja. Jarak 50, ada yang loncat 2 kali.